Kenapa kita membuka investasi yang sebesar-besarnya? Itulah yang akan menyerap tenaga kerja. Kita ini mempunyai keunggulan, skillnya mempunyai keunggulan. Ini yang terus diasah. Memang beberapa SMK masih peralatan teknisnya, barang-barang untuk mengasah skill anak masih kurang. Itu yang harus penting. Itulah kenapa kita membuka investasi yang sebesar-besarnya. Itulah yang akan menyerap tenaga kerja, baik SMK, baik di universitas, semuanya memang dari investasi. Tanpa itu, percuma kita menyiapkan SDM unggul, kemudian nggak ada yang menyerap. Kuncinya akan di meng-create lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi anak-anak muda kita. Ya, saya rasa itu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.